Hai, halo, selamat pagi, assalamualaikum wabarakatuh. Saya ada di kantor Universitas Terbuka Ternate, ini ruangan Pelma. So, ini adalah peta Maluku Utara, dan ini adalah wilayah kerjanya kita di Universitas Terbuka Ternate. Pagi ini, kayaknya saya akan jalan-jalan bersama tim dari pusat. Mereka ingin lihat Ternate, jadi kita akan ron gunung, terus kita kemungkinan nanti akan ke Tidore sama Maitara. Jadi mereka penasaran ingin ke sana, dan mereka juga baru pertama ke sini. So, kita masih menunggu mereka, nanti dijemput di hotel. Saya cari sarapan dulu ya. Sarapannya nasi kuning Ternate, dekat sini ada, kita akan ke sana. Ya, karena nanti perjalanan siang itu lama ya. Ke Ron Gunung itu sejaman lebih, hampir 2 jam. Ke Tidore, ya mungkin 2-3 jam lah. Gitu ya. Oke, kita sekarang masih pagi-pagi, ini di depan kantor, nasi kuningnya di sebelah sana. Kita akan kesana untuk beli nasi kuningnya. Jadi ini ada lokasi nasi kuningnya. Kalau yang mau beli, silakan datang di depan rumah sakit. Terima di Mangga 2. Produk asli Ternate ini. Ini Jawa. Jawa, Pak. Jawa sampai ke Ternate. Iya. Oh, oke. Okay. Jadi Jawa makan Ternate. Oh, gitu. Iya, Pak. Iya. Oh. Kenapa lagi mau bikin vlog? Vlog, iya. Oke, okay, ini tamunya yang dari pusat, ada Ibu Sri sama teman-teman. Kita akan keliling kota Ternate dulu dan juga Ron Gunung, gamalama Ternate. Oke, kita sekarang sudah di Bastion pelabuhannya. Ini tamunya dan charterannya sudah ada, speedboat. Nah, ini speedboat charterannya. Hey, kalian lihat bagaimana dukungannya warga Maluku Utara terhadap Palestina. Lihat, ada bendera Palestina di situ. Luar biasa. Nih bendera Palestina di speedboat. Tamunya sudah di dalam, mereka ada di dalam speedboat. Saya sengaja pilih di luar karena untuk ambilin video view-nya ya, dari atas. Ini adalah kapal-kapal yang akan menyeberang ke Bacan dan juga beberapa lokasi lainnya di Halmahera Selatan seperti Saketa dan seterusnya. Kemudian di belakang ini adalah wisata atau Maitara ya? Maitara, iya, di pelabuhan. Oh, memang di sana ada orang wisatanya di sebelah mana? Oh, Singasuh ya di pelabuhan pelabuhannya dulu tuh? Pelabuhan sana? Di pelabuhan apa? Yang biasa kapal? Kapal itu. Oke. Oke, kita sudah singgah di sini, sudah sampai di sini di Maitara. Ini adalah pulau yang ada di Uang Seribu. Jadi Maitara Tidore. Kita sudah singgah di Maitara. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke Tidore.
Oke, kita ini dia, nama apa ini? Maitara. Depo itu resort. Ada nama. Oh, Maitara saja. Iya. Cottage. Oh, oke. Okay. Oke, kita dari Ternate, kampus Universitas Terbuka Ternate. Kita mungkin ada rencana untuk kegiatan di sini bermalam. Jadi kita akan cek dulu pengelolanya. Mungkin ya tanya-tanya harga dan sebagainya. Supaya nanti kalau ke sini udah ready ya. Oke. Okay. Selamat datang di Metal. Selamat datang di Metal. Selama saya tinggal di Ternate, Maluku Utara sudah hampir 20 tahun, ini adalah kali pertama saya injak aspalnya ini di Maitara. Sebenarnya saya sudah 2 kali kesini, kali pertama cuma ngantar tamu juga, singgahnya di pelabuhan sana tadi. Ini kali kedua saya sudah langsung kesini, jadi saya mau ngecek harga dulu dan lain sebagainya di pengelolaannya. Mungkin kegiatan capacity buildingnya UT itu rencananya di minggu-minggu depan kita bikinnya di sini. Assalamualaikum, permisi. Ibu mau tanya-tanya ini, Bu. Mau tanya mungkin kegiatan di kantor, mau bikin kegiatan. Jadi kira-kira kalau harga nginapnya gimana satu malam? Om boleh tanya apa langsung? Oh, boleh minta nomor? Di sini kalau orang makan nanti gimana kalau misalnya? Oh, di sini? Oh, per paket berapa? Kalau makan itu bisa berapa? 100 ribu. Oh, kalau yang lain? Yang kayak snack, sarapan apa gitu? Maksudnya sarapan kayak pisang, begitu? Kalau misalnya nginep sini kita dapat fasilitas apa? Cuma di sini sudah ada fasilitas, cuma AC. AC? Oh, itu ada berapa biji? 5? Kalau pilih tanya di papa langsung ya, soalnya papa yang terlulus. Oh gitu ya? Saya terlulus. Terus, jadi itu kalau misalnya harga pilih itu sudah termasuk, kan biasanya dapat sarapan pagi ya, Pak? Tidak. Oh, terada? Itu di luar. Di luar? Iya. Ini ada yang kosong terada di minggu depan? Coba nanti tanya papa langsung. Oh, oke. Okay. Terus saya boleh minta nomor beliau? Kita lagi mesti ngecek, belum ketemu orang. Ini ada tempat-tempat duduk depan-depan sini. Bilanya ada 1, 2, 3, ada 5 di depan. Kita sudah harus melanjutkan perjalanan ke Tidori. Jadi nanti kita naik lagi speed ke Tidore, kemudian balik. Oh, lokasi ini tadi kita sudah ambil nomor kontak pengelolanya. Jadi nanti kita kontak kalau memang nanti kita ke sini ya. Berarti mudah-mudahan di minggu-minggu depan kita akan di sini lagi.
Okay, kita sudah di pelabuhan Krum Tidore dan mungkin untuk dokumentasi kita jalan dulu. Cari ikon ada tulisan Tidore. Dokumentasi biasa ya. Dan setelah itu kita langsung balik ke ternate. Selamat datang di Kota Tidore Kepulauan. Udah ini taman pelabuhan kok. Kita udah dokumentasi sini. So, waktunya kembali. Ibu berapa satu? 300. Oh, 300. Ini sumusim kah belum? Sudah. Oh, sudah nih. Kalau satu ikat begitu berapa itu? Ya, begini. 400. Oh, 400. 400 kena berapa? 10. Oh, 10. Oh, oke. Okay. Nah, ini 100. Oh, oke. Okay. Oke, okay, untuk Tidore selesai, Maitara selesai, waktunya kita kembali ke Termo. Sekarang masuk aja dalam dulu, sudah tidak di luar lagi. Bayar, depan. Tegas bayar. Oh, boleh. Saya pernah bawa. Ya, alhamdulillah kita sudah balik ke Bastion Ternate. Tadi sudah dari Maitara, kemudian Tidore, sekarang ke Ternate. Kita akan lanjutkan Ron Gunung di Ternate. Kita spill dulu harum-harumnya. Jadi serba bayar nih, serba bayar. Tapi apa pak ini biar lebih jelas ya. Kalau orang mau menggunakan fasilitas atau apa di dalam, jadi foto uang 1000 belum bisa tuh, hilang tuh, dari hilang. Iya, emang dari sini tapi? Enggak, di bawah. Hilang fotonya dari bawah. Ada awannya gitu. Ada awan, ketutup awan, jadi pulau Tidorenya nggak kelihatan. Ya, ujungnya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Itu dari gambar itu, bukan dari selalu. Hah? Hati-hati. Saya yang deg-degan. Saya yang deg-degan. Pak, boleh foto Iva tolong? Boleh. Oke, okay, kita sudah di Laguna. Wow, ngeri ya karena ketinggiannya ini. Tapi ini adalah lokasi favorit untuk pengunjung yang datang ke sini untuk mau swap foto, video dan lain-lain untuk konten-konten di media sosial. Pagi ini kita tidak bisa lihat puncak Gunung Tidore karena masih ketutup awan pagi. So, ya mungkin kurang beruntung. Ya lain kali mungkin kalau datang lagi kita bisa lihat view-nya di ujung atau puncak Gunung Tidore. Ini gambar lamanya. We'll be right back.
Tahan. Aman. Lagi berhenti, Bu. Angkat tangan dulu nih. Iya, udah. Nah. Foto dulu. Kita sudah selesai di pelabuhan. Sekarang kita lanjutkan perjalanan. Pak, terima kasih, Pak. Yo, selamat. Mari, Pak. Iya. Kita akan lanjut perjalanan lagi ke front gunung nggak melambat lagi. Kayaknya ini adalah pantai di mana dulunya para fotografer atau apa ya yang ngambil foto uang 1000. Yang di situ ada Pulau Metara sama Madura. Dan kayaknya seperti ini, sayang sekali hari ini karena berawan jadi puncak atau Gunung Tidore itu malah hilang, tidak kelihatan sama sekali. Itu Maitara sama Tidore, kelihatan nggak? Nggak ya? Aduh, saya nggak tahu. Nah, itu ya. Jadi tadi kita sudah di pulaunya sana, di Maitara dan juga di Tidore. Sekarang kita di Ternate, jadi kita coba lihat view-nya dari sini. Kalian juga, kita kasih lihat ke teman-teman semuanya bagaimana sih tempat yang diambilnya foto uang 1000 itu. Seperti ini. Ini pantai, bibir pantai. Rumah-rumah warga, kemudian ada perahu-perahu nelayan di sini. Di sini semuanya. Dan itu Tidore Maitaranya. Kemudian di sana juga. Sama bibir pantai ini, masih ada perahu-perahu nelayan. Kemudian ini rumah-rumah warga di sini. Kayak gitu ya. Danau Tolire. Hari ini kita datang lagi. Itu tamunya. Ini tali pengaman ini baru dipasang. Sebelumnya ini tidak ada. Jadi mungkin pengunjung terlalu kesini ya, terlalu dekat sama jurang ini, jadi mungkin dibikin pembatas supaya orang jangan ke situ karena bahaya nih kalau jatuh ke dalam. Enggak ada yang saya, kalau saya makan itu pakai sendok. Iya, biar tidak repot. Kalau yang digulung itu emang pakai apa? Hah? Pake enggak. Cair, kan? Itu kalau yang sudah biasa pakai, kalau enggak ya. Ada yang pakai tangan. Kalau orang sini aslinya pakai tangan. Pakai tangan. Enggak lengket semua, Pak. Enggak. Kalau udah kena kuah begitu enggak. Gila, itu gedung apa itu? Kopeda. Sekarang kita sudah kembali ke kota dan mau singgah dulu untuk makan siang. Alhamdulillah. Rasanya kopeda
medik sama papeda yang di depan SD. Oke, okay, di sini sudah selesai pengisiannya. Pak. Ah, kita kembali dulu. Masih lagi yang perjalanan. Cari oleh-oleh ya, pagi ini sudah. Pencarian ikan asin. Di sini. Ikan asin. Banyak banget. Hah? Itu banyak. Hei. Ini. Yang apa? Yang tatua. Tatua? Oh. Gama lama? Ikan asin ini. Ikan asin kakak tua. Ini nih. Tinggal nanya mana yang kakak tua. Poin. Bonus nih. Eh, ini berapa? 1 kilo. 1 kilo yang semua biasanya. Enggak ada tua saja. Halo, selamat datang di pusat jual beli bisik kucing. Perhiasan bisik putih kota Ternate. Jadi ini adalah pusat belanja oleh-oleh seperti di Ternate. Tapi sebenarnya saya kurang begitu tahu ya seperti di kota lain di Indonesia, mau Indonesia Timur atau di mana saja. Tapi yang saya tahu untuk seperti asli itu beli di sini di Ternate di tempat ini. Oke, okay, sudah selesai di sini. Jadi kita lanjut lagi ke tempat beli oleh-oleh di depan. So, ya nanti kita lihat. Hai. Hai. Hai, Mas. Yo. Swalayan Tarano Ate. Ini pusat belanja oleh-oleh khas Maluku Utara di sini. Sekarang gue sudah balik di ruang kerja kantor PT Ternate. Kita sudah ya tadi dari kantor kemudian keliling-keliling ke Maitara, Tidore, kemudian keliling Pulau Ternate, kemudian belanja oleh-oleh semuanya sudah selesai dan sekarang kita sudah balik ke kantor. Terima kasih sudah nonton, kita jumpa di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.